Makanya ojo sering diem, depresi diem. Orang diem ini berisiko sakit. Kenapa sih? Oksigennya tidak ada yang masuk. Makanya risikonya mesti gak jantung ya kanker, karena tertekan terus dimpet, itu selnya nekan DNA. Moro-moro kankernya muncul. Ya, gitu ya Bu ya. Jadi biasa aja, proporsional. Profesional, proporsional, patient dengan hati. Itu yang enak. Enggak usah lebihan. Makanya ojo sering diem, depresi diem. Orang diem ini berisiko sakit. Kenapa sih? Oksigennya enggak ada yang masuk. Makanya risikonya mesti enggak jantung ya kanker, karena tertekan terus dimpet, itu selnya nekan DNA. Moro-moro kankernya muncul. Ya. Saya di paliatif itu alhamdulillah beda dengan dokter-dokter lain. Nah, dokter-dokter lain kadang-kadang mau meriksa kan mesti izin. Bu, tolong dibuka bajunya, mau saya periksa dulu izin. Nah, saya enggak, dari luar ngono. Agus, aku ono benjolan, Pak Agus. Rezeki Allah itu kalau memberi itu luar biasa. Dari jauh turun mobil langsung, Pak Agus, aku lupa, aku ono benjolane, Pak Agus. Saya belum nyuruh buka, belum apa. Saking khawatir, enggak apa-apa dari Jakarta ya gitu. Datang nangis-nangis, "Opo aku harus masuk hari ini harus operasi." Bu, belum tentu itu kanker, belum tentu, diperiksa dulu. Ay, malam nanti tahajud nyuwun sama Allah. Ternyata enggak apa-apa, benjolan mek biasa. Sudah diambil ya selesai langsung orangnya umroh. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Khawatir sendiri. Psikosomatik itu banyak sekarang. Tidak ada apa-apa keluar rumah ini keder dewe dan lain sebagainya. Banyak keder, stres itu tadi, HPA sistem itu tadi. Makanya kita optimis, makanya backingnya yang top Allah. Petisan yang top pisan, ya kan? Pasti selesai. Banyak orang kalau 70-80 tahun keder wajar. Sekarang 35 tahun, 40 tahun keder. Kemarin saya waktu di bandara itu banyak wong nyekel HP telepon nih lho keder gini. Ini terang di telepon bojone. Ini terang di telepon bojone, istrine mesti keder ngene. Teman saya itu kerja keras. Jemput saya tangannya keder. Apa Mas keder? Bojoku kumpreng bagus. Langsung aku ngomong ijolno ae Mas. Ijolno sing 20-an sing sabar-sabar kan akeh. Iya toh? Jangan kereng-kereng Bu sama suaminya. Di sini ibunya kereng-kereng enggak? Kadang-kadang Mbak panjenengan itu wis ahli-ahli surga, bahagiakan suaminya. Wis iku tok. Karena kan salat puasa Ramadan kan iso oke. Tinggal bahagiakan suaminya.